Datuk Seri Najib Tun Razak menegaskan UMNO mesti melahirkan satu saf generasi atau Jil UMNO yang merupakan pewaris kepimpinan parti dengan roh perjuangan yang membara, umpama hari pertama UMNO ditubuhkan. Najib menyarankan agar setiap anggota perlu memainkan peranan membimbing, melatih, mendidik dan mengasuh generasi muda selain memberi peluang serta kedudukan yang setimpal dengan kebolehan dan keperibadian. Beliau turut menyatakan komitmen kepimpinan tertinggi UMNO untuk bersedia melakukan peremajaan parti dengan lebih komited membuka akses seluasnya kepada golongan muda. UMNO sebelum ini dikritik kerana lebih selesa mengekalkan muka lama dengan enggan memberi peluang kepada generasi muda sehingga mereka beralih kepada parti pembangkang. Dalam melengkapkan pengkaderan parti, UMNO menggariskan tiga kriteria pengisian atau pentarbiahan yang perlu dilakukan bagi menghasilkan Jil UMNO yang unggul. Selain itu, keputusan mengekalkan Akta Hasutan 1948 sebenarnya memperlihatkan keprihatinan Perdana Menteri mengutamakan kepentingan, keperluan dan kesesuaian masyarakat majmuk. Saya melihat satu komitmen yang baru kepada remaja-remaja untuk mendaftar ahli UMNO, dan ini satu potensi yang amat bagus dan insyaAllah saya yakin dan percaya peremajaan untuk kaum-kaum muda dalam UMNO akan lebih hebat. Imej bersih memanglah amat penting dalam perjuangan kita kerana rata-rata rakyat jelata akan melihat tokoh-tokoh kepimpinan itu kalau mereka tidak terlibat dalam apa-apa jua yang melencong, insyaAllah sokongan padu akan diberikan oleh semua rakyat. Solidariti itu, iaitu perpaduan di kalangan parti, antara parti komponen di kalangan ahli parti, negeri-negeri, antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Jadi jangan ada usaha-usaha untuk mengganggu-gugat ataupun usaha-usaha yang jahat untuk cuba memisahkan satu penyatuan negara Malaysia ini. Tentang Akta Hasutan, yang mana kita tengok ada kesinambungannya daripada solidariti yang diumumkan oleh Perdana Menteri tadi selaku Presiden Parti, yang mana tidak akan dihapuskan Akta Hasutan. Ini sesuai dan selaras dengan apa yang dihasratkan oleh tiga sayap semalam. Maka ini semua adalah untuk memperkukuh dan memperkasakan parti, termasuk Jil-Jil UMNO ini yang disebutkan tadi. Kerana komponen-komponen ini sangat penting bagi memastikan UMNO terus relevan, terus menjadi inklusif dan juga dihargai oleh rakyat dan memilih UMNO untuk terus mendominasi dalam pilihan raya akan datang. Ini seringkali dinyatakan dan sepatutnya UMNO hari ini mesti dianggotai lebih ramai anak-anak muda dalam lingkungan 30-an untuk diberi tempat di dalam kerajaan maupun di dalam parti. Saya selaku perwakilan mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri di atas ucapan yang cukup berani dan lantang memperjuangkan hak orang Melayu dan keamanan seluruh rakyat Malaysia ini. Saya rasa cukup kena pada masanya, khususnya dari segi pekerjaan UMNO untuk lebih terbuka kepada galangan orang muda. Memandang pada masa kini pun, khususnya di bandar-bandar,
70% daripada mereka yang duduk di bandar adalah daripada golongan belia, 70%. Dan inilah golongan yang akan menentukan masa depan baik UMNO ataupun negara sendiri. Pada masa kini, UMNO memberi tumpuan yang mungkin pada masa-masa yang lepas kita terlepas pandang, boleh mungkin kita rasa selesa. Dan saya juga tertarik dengan slogan solidarity yang telah beberapa kali Yang Amat Berhormat Presiden menyebut, di mana ini adalah satu perkara yang penting, iaitu solidarity dalam UMNO itu sendiri dan solidarity antara umat Melayu, umat Islam, kaum Bumiputera. Saya terharu dan menyokong penuhlah, ya, untuk memutabatkan orang muda pula untuk sebagai pemimpin pelapis. Ya, saya setuju. Supaya yang ada apa yang menghalang apa tu, tolonglah. Turunlah. Bersedialah daripada sekarang, ya. Kerana kita inginkan orang muda ni menjadi pelapis kita. Itu je. Ya, lagipun anak-anak muda ni mana dia punya pengetahuan pun luas, ada kan? Mungkin ada idea yang berenah yang boleh dikedepankan. Itu. Hormatilah segala pejuang-pejuang yang lama ni dan teruskanlah, ya, untuk memajukan lagi UMNO dan memperkukuhkan lagi UMNO. Komen pasal PM tadi, saya setuju sangat pasal daftar secara online untuk tahun 2015. So tak payah nak pergi pejabat mana-mana dah. Untuk daftar boleh secara online je lah. Dalam merealisasikan usaha bersih UMNO, penting untuk parti itu dilihat sebagai parti yang sanggup membanteras rasuah dan politik wang yang merupakan bara kepada banyak kerosakan dan kepejangan. Peremajaan juga mestilah melibatkan kesemua aspek secara total dan tuntas, termasuk dalam penggunaan teknologi, strategi dan pendekatan yang melambangkan UMNO sebagai sebuah parti yang kreatif dan berinovasi. Pada perhimpunan UMNO kali ini, seramai 95 yang mewakili 27 parti dari 19 negara turut mengesahkan kehadiran selain 84 perwakilan kelab UMNO luar negara yang terdiri daripada pelajar. Rata-ratanya melihat keputusan dan pindaan kali ini kena pada tempatnya, di mana Presiden telah menjedari hak wajib rakyat yang selama ini disifatkan sebagai tidak ambil peduli hak kepentingan rakyat digariskan semula. Macam mana tentang JIL dan Akta Hasutan dan menyentuh tentang isu ekonomi juga. Dalam isu JIL, saya rasa macam mana satu pendekatan baru yang cuba untuk dilakukan oleh Datuk Seri, yang mana menekankan aspek ausatiah itu sendiri. Macam mana kita perlu untuk ada benda ni, tapi tidak perlu untuk ia jadi terlampau ekstremis. Sebenarnya memang kalau kata kita lihat secara general, secara keseluruhannya, ia menghalang. Tetapi adakah satu penghalang ini adalah menuju ke arah kebaikan atau keburukan? Yang mana kita lihat negara kita sendiri adalah negara yang majmuk. Maknanya halangan ini adalah perlu untuk menjaga keamanan negara itu sendiri. Saya sebagai anak muda menyambut baik ucapan dasar Presiden pada hari ini. Kerana pertama je, dia menafikan segala tomahan yang dilontarkan oleh pihak pembangkang ataupun orang yang di luar UMNO terhadap parti UMNO sendiri terhadap orang muda. Banyak permasalahan yang kita dengar, contohnya borang hilang, UMNO tidak menerima profesional Melayu, UMNO menyekat kemarahan anak-anak muda yang ingin bergiat dalam UMNO. Dengan online pendaftaran online ini, saya rasa ia merupakan satu penyelesaian yang amat baik. Dan yang keduanya, tentang pendekatan JIL UMNO yang Datuk Seri Najib umumkan suatu tadi, ia juga memberikan satu nafas baru kepada UMNO, kerana sebelum ini UMNO dilihat sebagai parti yang sekular. Program-program mereka tidak dekat kepada agama dan pemimpin-pemimpin mereka adalah yang kononnya tidak wasatiyah. Tapi dengan pendekatan JIL UMNO ini, UMNO dilihat sebagai mengetengahkan nilai-nilai agama sebenarnya. Dan dengan itu, golongan-golongan muda akan lebih nampak dan jelas bahawa UMNO lah parti yang perjuangkan agama dan bangsa di Malaysia ini dan bukan retorik semata. Kekuatan UMNO terletak pada dasar perjuangan yang berusaha keras memartabatkan kesucian kemelayuan dan negara.
Pelbagai halangan dan cabaran dihadapi. Namun, dengan semangat penyatuan seluruh ahli, UMNO terus relevan mengurus takbir ekonomi dan pembangunan. Solidariti dan JIL UMNO kini adalah punca kekuatan bagi meneruskan legasi perjuangan dan seharusnya pendekatan ini mesti didukung, dijaga serta dipelihara agar UMNO terus kukuh dan utuh menjadi tunjang kepada pemerintahan di negara ini.